Oke guys, sekarang gue mau unboxing. Ini gue beli mesin steam. Ya, ini ada di Tokped. Ini juga pakai Tokped. Kita unboxing. Kita lihat apakah produknya. Oke. Kalau dilihat sih dari review-reviewnya sih oke. Nanti gue sertakan linknya di deskripsi. Apa aja isinya? Oke. Kita oke. Kita lanjutkan. Ini dia isinya. Kita lumayan bagus packagingnya. Ini adalah semprotan burung. Ya, ini semprotan burung tapi sudah dimodifikasi, dan ini untuk snow waste ya. Untuk snow. Jadi untuk sabun. Buka dulu ya. Nanti kita akan coba tes fungsinya semprotannya ini bagus atau tidak. Dan ini saya untuk mobil, untuk pisang, dan juga untuk motor istri saya. Lumayan kan, mengirit pengeluaran. Nah, untuk harganya itu murah banget ya. Misalnya habis 200-an. Oke sih. Produk Raiden, Jepang, Snow West. Oke, kita taruh dulu. Kita buka yang ini. Ini dia alatnya. Kita coba Oke, good. Warna Tosca ya. Warna Tosca, dan kita sudah mendapatkan selang. Nah, selangnya ini kurang lebih 5 meter ya. Kalau nggak salah 5 meter. Oke, good. Nah, ini untuk mesinnya. Ini untuk mesinnya. Arasi. Volt 12 volt. 2,2 ampere. Powernya 30 watt. Flow-nya 3.0 liter per menit. Maksimal press 140 PSI. Kekuatannya adaptor 2 ampere. Oke, nanti kita coba tes. Oke, thank you untuk unboxing-nya. Mantap. Oke guys, cara instalasi pompa steam motor atau mobil kecil. Jadi saluran penyedot airnya kita taruh di ember, lalu akan terhubung dengan pompanya dengan kuat. Nah, kita colokan adaptor. Oke, kita coba. Ini kita colok.